Baik, ini pula susulan notis pengosongan yang diserahkan Kerajaan Negeri Sabah kepada 14 buah rumah di Kampung Padas Valley, Beaufort minggu lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN Lumadan, Ruslan Muharram memaklumkan pihaknya sedang mengadakan perbincangan bersama pihak pemaju projek Pan Borneo bagi menuntut wang ihsan buat semua penduduk yang terlibat. Nah, ini susulan tapak rumah penduduk terletak dalam kawasan pembinaan lebuh raya berkenaan. Ruslan menyatakan baru berbincang dengan kontraktor berkaitan. Namun, belum ada sebarang keputusan diperoleh dan perbincangan masih diteruskan ketika ini. Dan mereka pun tidak juga menyatakan amount yang sebenar, tapi sekurang-kurangnya mereka memohonlah ihsan. Jadi terpulanglah kepada kontraktor Pan Borneo untuk memberi ihsan tersebutlah. Walau macam mana pun, kita juga telah pun berbincang dengan pihak pemaju Pan Borneo supaya memberilah sedikit ihsan kepada mereka ini untuk mereka membina rumah baru lah. Jadi belum macam mananya manapun jawabannya belum ada, tapi usaha kita sedang kita lakukan lah. Berkenaan dengan ihsan ini baru juga sebentar tadi kita bincang dengan pihak Pan Borneo. Dan perbincangan susulan akan kita usahakan lagi besoklah. Mengulas lanjut, Ruslan berkata semua penduduk yang terlibat bersedia untuk berpindah. Namun, mereka tiada lokasi untuk membina rumah yang baharu. Jadi, isu ini saya telah pun cuba berusaha lah membantu mereka untuk mendapatkan penempatan yang baru lah. Dan yang ini belum kita dapat keputusan secara rasmi, tetapi usaha kita memang kita akan cuba bantu sedaya upaya lah. Jadi yang itu saya punya harapan tuh sangat tinggi lah, dan kita bekerjasama dengan jurukur daerah dan juga pegawai daerah sendirilah sebagai ketua pentadbir daerah. Berkenaan notis pengosongan bangunan dalam kawasan kerajaan yang dikeluarkan, beliau menyatakan pihaknya sudah menghubungi pegawai daerah untuk memohon mengarahkan jabatan tanah supaya tempoh dilanjutkan untuk penduduk berpindah. 14 buah rumah melibatkan 3 kampung di Beaufort diberikan notis pengosongan sejak September lalu. 3 kampung berkenaan adalah Kampung Padas Valley, 11 rumah, Bukau, 2 rumah dan sebuah rumah di Kampung Inuman yang memberi kesan kepada kira-kira 75 orang penduduk. Usaha Astro Awan ini mendapatkan reaksi penduduk susulan kejahatan ADUN Lumadan ini bagaimanapun tidak percaya.